Kiwari Jawa Barat kira memajahna naratas ekspor kopi jeung kakao ka Filipina. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat netelakeun salelaya dina produk tatanen kakara specialty anu di ekspor ke Filipina. Ketambah-tambah, kopi turta kakao merupa salah sahiji komoditas potensial di Jawa Barat. Dina kegiatan Familiarization Trip Specialty Coffee and Cacao Buyer Filipina di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, poe Salasa 8 Juli 2024, nembrak informasi yen kedai kopi jadi tempat ngumpulna warga utamana kaum nonoman di Manila, Filipina. Eta fenomena teh ngabalukarkeun pesanan kopi ngajauh, tapi pangusaha kopi di Filipina seseuteun lebah nyumponan kabutuh kopi masyarakatna. Kukituna Dubes Republik Indonesia di Filipina Agus Wijoyo umajak ka buyer keur ngadegdeg ka Jawa Barat. Agus ngapresiasi kopi asal Jawa Barat turut miharep produsen kopi di sakule Jawa Barat ngawangun jaringan kopi Indonesia Filipina anu ngahangkeutkeun perdagangan di saban nagara. Tapi saya yakin kalau orang itu kalau ke Bandung semuanya selalu betah. Saya khawatir terlalu betah nanti di Bandung. Gitu. Bagaimana untuk mereka pulang? Dan nasihatnya yang paling berharga adalah manfaat dari kopi Bandung atau Priangan. Saya tadi sudah dihidangi secangkir kopi, katanya itu untuk awet muda. Kopi secangkir itu sudah saya habiskan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Noneng Komaraningsih ngebrehkeun, Filipina mangrupa destinasi ekspor Jawa Barat anu hade. Salila ieu, 88% ekspor ka Filipina kakara dina widang manufacturing. Ari keur produk tatanen kakara specialty. Kukituna Noneng miharep produk kopi jeung kakao asal Jawa Barat bisa diekspor ka Filipina. Juga meningkat juga karena selama ini memang Filipina menjadi destinasi dari ekspor kita yang cukup besar. Dan mudah-mudahan dari hasil pertanian ini juga meningkat karena selama ini 98%-nya kan dari manufacturing. Nah, jadi pertaniannya kita harapkan peningkatan dengan ekspor. Selama ini berapa banyak yang di? Selama ini kita cukup banyak, tapi specialty ya, bukan dalam bentuk finished product. Specialty itu tidak bisa banyak, tetapi kualitasnya paling tinggi seperti itu. Karena kita juga juara dunia seperti itu ya untuk specialty-nya, tetapi kita belum finished product kita. Kopi katut kakao jadi salah sahiji komoditas potensial di Jawa Barat. Timimiti bulan Januari tepi ke April 2024, $782.000 produk kopi Jawa Barat diekspor ke mangpirang negara utamana Thailand, Malaysia, turta Amerika Serikat. Ari produk kakao Jawa Barat diekspor ke India, Australia, jeung Rusia. Budi Hartati, Bandung TV.